rasamu dari hawa nafsu. Janganlah terpedaya dengan hal-hal tak perlu. Jangan hanya tidur dan kuatkan dikirmu. Ajaklah kawanmu jamaah selalu. Daripada kau maksiat yang akhirnya kau menyesal, fokus ibadah agar dapat barokahnya. Marhabanlah Ashkol Asfia, assalamu alayka Ashkol Asfia, assalamu alayka ya Nabi. Jangan lupa terus ngaji, jangan cuma basa-basi, jadi muslim dan muslimah yang hakiki. Marhaban marhaban, marhaban ya warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa ladihi wa dhurriyyati wa ali baiti. Lahumul Fatiha. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa amina sayyidatina Hawa wa lisa'idil anbiya wal mursalin wassalatu wassalihin bal ulama'il amilin wal hiya'il arifin wal malaikatil mukarrabin wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat khususan walidayna wa mu'allimina wa farallahu lahum lahumul fatiha. Khususan ila khadrati Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi radhiyallahu an Al-Fatiha. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammumi. Adabnya tayamum. Fa in ajasta anil istimalil ma'i, jika kalian tidak mampu untuk memakai air atau mendapatkan air, baik yang pertama setelah mencari
kemudian kita tidak mendapatkannya, atau karena udur, sakit. Kalau dipaksakan akan membahayakan, atau ada sesuatu yang mencegah kita mendapatkan air. Misalnya di sumber air ada binatang buas, atau air itu ada tapi ada yang lebih memerlukan. Misalnya sahabat atau teman kita kehausan dan membahayakan jiwanya kalau tidak segera minum, atau bahkan kita sendiri, atau karena air itu milik orang lain yang tidak dijual kecuali biak saro min samanil misli, dijual dengan harga yang tidak umum, yang sangat mahal. Atau kita luka karena sakit yang kita khawatir akan terjadi sesuatu yang menyebabkan sakit kita, luka kita bertambah parah. Ada kisah seorang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang hadas besar. Dia sakit. Kemudian sahabat-sahabat yang lain menyarankan untuk mandi. Maka dia melakukannya. Karena dia dalam keadaan sakit dan mandi, akhirnya meninggal. Nabi mendengar itu. Mestinya, kata Nabi, hal seperti itu bertanya kalau tidak tahu. Para santri, wali santri dan pemirsa, kalau kondisi kita seperti yang kita sebutkan, seperti tadi kata Al-Ghazali, fasbir hatta yadkhula waqtul faridha, bersabarlah sampai masuknya waktu sholat. Kalau sudah waktu sholat masuk, maka boleh, dan belum mendapatkan air, maka sengajalah kalian untuk mencari tanah yang suci, yang di sana ada debunya, kholisun tohirun, bersih dan suci, layinun halus, maka fadrib alaihi bikaffaika dhamman baina asabiika. Jadi pukulkan tangan dalam debu tanah yang berdebu, ya, yang kira-kira debu itu bisa menempel di dalam tangan, pada tangan kita. Kemudian berniatlah dengan niat melakukan tayamum agar bisa melakukan sholat fardu. Karena tayamum tidak bisa menghilangkan hadas. Wudu bisa menghilangkan hadas. Jadi tayamum itu niatnya adalah kita melakukan tayamum agar bisa melakukan sholat fardu. Kemudian yang selanjutnya, kata Al-Ghazali, usaplah, bukan basuhlah karena pakai debu, usaplah dengan dua tanganmu itu pada wajahmu semuanya, satu kali saja. Dan tidak dianjurkan seperti wudu harus
kita masukkan di jenggot yang lebat atau kumis yang lebat dan seterusnya. Kemudian setelah itu, setelah kita mengusap debu di wajah kita dengan dua tangan yang sudah ada debunya tadi, kemudian Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, lepaskan cincinmu. Lepaskan cincin, kemudian pukullah untuk yang kedua kalinya. Ya. Kemudian usaplah, pukullah debu, tanah yang berdebu tadi, kemudian usaplah dengan keduanya dua tanganmu sampai dua sikumu. Jika kamu tidak bisa memastikan sampainya debu kepada dua tanganmu sampai siku, maka pukul lagi tanah yang berdebu lagi sehingga ada kepastian debu tadi sampai di tangan dan sampai siku. Kemudian para santri, wali santri dan pemirsa, kemudian setelah itu usaplah dua telapak tanganmu, yang satu dengan yang lain, kemudian usap juga antara jari-jarimu dengan menyela-nyelai antara jari-jari, kemudian salatlah, salat fardu. Dan perlu diketahui bahwa dengan satu tayamum hanya untuk satu kali salat fardu menurut Al-Ghazali. Kalau untuk sholat sunnah, masyita, sakarmu, sekehendakmu, boleh sekali, boleh beberapa kali. Tapi menurut Al-Ghazali, satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Ketika kalian ingin melakukan sholat fardu berikutnya, maka hendaknya kalian tayamum lagi sepanjang hal-hal yang membolehkan tayamum tadi masih berlaku. Para santri, wali santri dan juga pemirsa, kita mendapatkan pelajaran dari bab ini. Yang pertama, tayamum itu rukhsah, keringanan, hanya bisa kita lakukan kalau ada keadaan-keadaan tertentu. Yang kedua, yang diusap pada saat kita melakukan tayamum, yang pertama adalah wajah kita, dan yang kedua adalah tangan kita. Ketika mengusap wajah, tidak disarankan oleh beliau seperti wudu, seluruh air harus sampai ke apa namanya, ke sela-sela rambut yang lebat, baik rambut di jenggot kita atau kumis kita, cukup di permukaan. Yang ketiga, disarankan untuk melepas cincin ketika kita mengusap tangan dengan harapan
debu bisa menempel lebih banyak di dalam tangan kita, dan seluruh tangan kita bisa dijangkau oleh debu. Dan menurut beliau, satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu, tapi kalau untuk sunnah, sholat sunnah bisa dilakukan berkali-kali. Ketika kita ingin melakukan sholat fardu berikutnya, maka harus bertayamum lagi sepanjang hal-hal yang membolehkan tayamum masih terjadi. Demikian para santri, moga-moga ini menjadi pengetahuan buat kita. Dan saya ucapkan selamat berbuka, moga-moga puasa kita dan seluruh amaliah kita pada bulan Ramadan, baik amaliah zahir maupun amaliah batin, diterima dan diberikan imbalan yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.